Apabila berbicara mengenai kek lapis, maka terlintas di fikiran kita negeri Bumi Kenyalang yang begitu sinonim dengan produk itu. Namun di Sarawak, terutamanya ketika menjelang Hari Raya Aidilfitri yang kini berbaki lebih kurang 2 minggu lagi, disambut oleh masyarakat beragama Islam di seluruh negara. Selain kek lapis, kek hati pari atau dalam dialek tempatannya, kek hati parek merupakan kek yang mempunyai ramai penggemarnya sendiri. Dan kek ini juga dikategorikan sebagai kek legend, kek mensia marek. Justru, cerita pagi Sarawak kali ini membawa kita mengenali kek hati parek, kek yang terkenal dengan proses pembuatannya yang mengambil masa kira-kira 8 jam untuk disiapkan menggunakan kaedah mengukus. Ya, memang benar. Kek ini memang mengambil masa yang agak lama untuk menyediakannya selama 8 jam. Ini kerana kita nak memastikan kek ini betul-betul masak disebabkan adunan kek ini merupakan adunannya sangat pekat dan padat kerana kita memang menggunakan bahan-bahan yang berkualiti di mana dari segi kismis, tepung dan sebagainya. Begitu juga dengan gula hitam yang digunakan. Jadi memang memerlukan masa yang lama lah. Selain daripada itu, kek ini juga seolah-olah seperti hati ikan pari sekaligus menjadi asal usul kepada nama kek hati pari ini. Kek ini juga cukup istimewa dari segi pembuatannya, bermula dari ramuan asasnya iaitu kismis dan gula perang serta tepung gandum menjadikan kek berkenaan lebih rasa buah-buahan dengan tekstur keknya yang padat namun sedap malah sesuai dinikmati dengan pelbagai jenis minuman. Maka tidak hairanlah ia digemari ramai selain sangat sesuai dijadikan buah tangan untuk insan tersayang. Ya, bahan-bahan asas dia seperti butter, gula halus, tepung gandum, kismis, telur, gula hitam, baking soda dan vanila. Itu saja bahan asas dia. Dan kita juga memerlukan butter yang pure butter lah. Selain daripada itu, bahan-bahan kita juga menggunakan kismis grade A, kismis hitam. Untuk memastikan kek ini betul-betul menepati cita rasa pelanggan dan juga kami juga tidak ada mengubah apa-apa bahan daripada resepi asal lah, memang menggunakan sepenuhnya resepi daripada mak saya sendiri. Dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak, kek hati parek merupakan juadah wajib pada pagi Syawal, malah suasana Aidilfitri itu sendiri seakan-akan kurang sempurna tanpa adanya kek ini di atas meja hidangan. Bagi pengusaha kek hati parek Safiah Haji Zaidan, 67, yang berasal dari Kampung Kabak Seratok, namun kini telah menetap di Kampung Hulu Seratok, memberitahu beliau menghasilkan kek ini bukan hanya menjelang musim perayaan, bahkan juga pada hari biasa. Malah baginya juga, kek tradisi ini walaupun tidak seindah dan secantik kek lapis Sarawak yang menampilkan pelbagai corak, rasa dan warna, namun ia tetap menjadi kesukaan tetamu pada pagi raya. Saya percaya kek ini memang ada keistimewaannya berbanding kek-kek lain. Begitu juga kek lain juga pun ada keistimewaannya juga. Kek ini uniknya dia boleh disimpan lama. Kira betul dengan cara penyimpanannya, dia boleh sampai 6 bulan ketahanan dia. Kalau kita simpan dalam peti ais. Di samping itu juga, kek ini memang kek yang warisan dari orang-orang lama dulu. Dia diminati oleh semua golongan, termasuk kanak-kanak, orang dewasa dan juga bangsa-bangsa lain pun, termasuk Iban, Cina, Bidayuh. Memang banyak yang menyukainya lah.
kek hati para ini kelihatannya nampak ringkas dari segi luaran dan rupa. Namun, pembuatannya agak rumit selain memerlukan ketelitian serta fokus yang tinggi. Maka tidak hairanlah ramai penggemar kek ini lebih rela membelinya daripada membuatnya sendiri kerana tidak sanggup menunggu lama untuk disiapkan. Cerita Pagi Sarawak untuk Selamat Pagi Malaysia.